Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin dan hadirat warga dewan yang dimuliakan, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana atas limpah kurnia dan keizinan jua, pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Tingkat Kebangsaan sempena Hari Guru ke-52 bagi tahun 2023, pusingan awal dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh, tuan-tuan datang, kami di Melaka sedia menanti. Warga dewan yang beriman, untuk makluman para pembahas dan sidang dewan, sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Harap maklum. Seterusnya, kita akan sama-sama saksikan tayangan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhema. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ketujuh. Dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima satu sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam,
Pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Maka dengan ini, saya menyerahkan majlis ini kepada Yang Pertua untuk memulakan persidangan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi petang ini. Saya datang ke pusingan saringan pertandingan bahasku Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan yang bakal bersidang pada hari ini. Saya Wan Mawar Akmal bin Wan Mansur memegang amanah sebagai Yang Dipertua Dewan dan akan mengendalikan persidangan pada petang ini. Turut bersama kita adalah Puan Nur Asiah binti Ahmad selaku penjaga masa. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kali ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Perak, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Rozlina binti Abu Bakar melangkah Perdana Menteri, Yang Berhormat Muhammad Ghazali bin Mali sebagai Menteri Kedua, Yang Berhormat Suhaimi bin Harun Menteri Ketiga, Yang Berhormat Nur Hasina binti Muhammad Ibrahim Menteri Keempat, dan Yang Berhormat Wan Kok Pin selaku pembahas sempadan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula mewakili negeri Perlis diperkenalkan Yang Berhormat Kuliana Tarhani binti Ku Abdul Halim sebagai ketua pembangkang, Yang Berhormat Kirada Murugan anak laki Krishnan pembangkang kedua, Yang Berhormat Azila binti Bakar pembangkang ketiga, Yang Berhormat Muhammad Zurais bin Muhammad Nur selaku pembangkang keempat, dan Yang Berhormat Ku Joey selaku pembahas simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi kali ini akan dijurikan oleh Dr. Azman bin Rahmat selaku ketua juri, juri kedua Encik Muhammad bin Matus, juri ketiga Puan Ros Anita Kartini binti Muhammad, juri keempat Encik Anwar bin Lim, dan juri kelima Puan Sapina binti Zakaria. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas, gelanggang bermula tirai dibuka dengan lentaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi petang ini berbunyi, pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Oleh itu, sidang Dewan yang mulia, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormat yang dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Rozlina binti Abu Bakar untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdebatan buat kesemuanya. Terima kasih Yang Dipertua, Barisan Kerajaan, Barisan Pembangkang, seterusnya ahli Dewan yang bersidang. Yang Dipertua, bertindak selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, mohon untuk membentangkan satu usul demi kebaikan bersama. Usul berbunyi, pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Yang Dipertua, sidang sekalian, saya ingin mengajak tuan-tuan dan perempuan untuk melihat senario semasa sistem pendidikan kita pada hari ini yang menawarkan pakej mata pelajaran menengah atas. Kita lihat yang pertama, keadaan semasa kita negara hari ini, kita ingin menuju membawa pendidikan kita ke arah industri 4.0 yang sebenarnya menuntut kita untuk memberikan perhatian yang lebih optimum tentang pakej yang menjurus ke arah industri 4.0. Dan senario kita pada hari ini, sistem pendidikan kita, nasib anak bangsa kita di luar sana yang tercicir meningkat saban tahun hingga kini masih belum terbela. Maka pada hari ini saya mulakan dengan definisi konsep di pihak kerajaan, iaitu pakej mata pelajaran menengah atas.
Menurut surat pegawai Iktisas KPM bilangan 6 pada tahun 2019, pelaksanaan kurikulum KSSN menengah atas dan pelaksanaan pakej mata pelajaran mulai tahun 2020, terdapat 6 pakej mata pelajaran iaitu elektif bahasa, elektif kemanusiaan dan sastra Iktisas, elektif pengajian Islam, elektif sains tulen dan matematik tambahan, elektif sains gunaan dan teknologi, dan yang keenam elektif sains, elektif STEM mata pelajaran vokasional. Yang dipatuhi beralih kepada definisi konsep kita yang kedua, iaitu titik tembung antara kami pihak kerajaan dan pembangkang, iaitu wajar. Wajar pada dasarnya bermaksud perlu. Maka pada hari ini kami pihak kerajaan menyatakan perlu untuk kita kaji semula kerana keadaan mendesak untuk kita berubah kepada sesuatu keadaan yang lebih baik untuk membela nasib anak bangsa kita yang tercecer di luar sana, termasuklah mereka yang tidak menguasai 3M, dan untuk memastikan industri 4.0 yang kita sasarkan benar-benar dapat kita realisasikan. Apa rasional? Satu, membela nasib murid yang tercecer. Yang kedua, lebih seiring dengan hala tuju negara. Yang dipertua sidang dewan sekalian, kita perlu faham bahawa sistem pendidikan bersifat dinamik dan kita perlu mengubah sistem pendidikan mengikut keperluan dan tuntutan semasa. Realitinya kita lihat senario pendidikan kita pada hari ini. Adakah pakej yang disediakan pada hari ini benar-benar telah berjaya membela nasib anak bangsa kita yang tercicir dalam sistem pendidikan, yang tidak menguasai intelek? Pastinya tidak. Maka di sini wujudnya tuntutan untuk kita mengubah pakej yang sedia ada supaya anak-anak bangsa kita yang tercicir ini terbela, tidak perlu mengikut sekadar 6 pakej yang disediakan yang belum menjamin masa hadapan mereka, kerana mereka sememangnya kita tahu tidak menguasai kemahiran dari segi intelektual. Yang dipertua sidang dewan sekalian, sidang yang berhormat. Yang dipertua sidang dewan sekalian, saya kira bukan tanggungjawab saya untuk berbicara bagaimana yang keciciran berlaku lebih tinggi, sebab kita pun tahu setiap bahagian itu berlaku keciciran. Setiap tahun apabila keluar keputusan SPM, ribuan anak-anak bangsa kita di sana tidak lulus dalam banyak mata pelajaran, termasuklah pakej untuk vocational STEM dan sebagainya. Itu realiti yang kita perlu lihat. Yang dipertua saudara-saudara sekalian, kita perlu berpijak di dunia nyata. Bagaimana nasib mereka apabila kita berpaksa 6 pakej semata-mata? Di mana pakej untuk anak-anak kita yang tercicir? Kita sudah pun tidak pasti mereka ini sejak sekolah rendah sehingga tingkatan 1 dan tingkatan 3 mereka tak pernah lulus pun mana-mana mata pelajaran. Jika lulus pun sekadar cukup makan, kemana arah tuju mereka? Seandainya kita langsung tidak menyediakan pakej yang relevan mengikut keupayaan mereka supaya mereka boleh mandiri dan bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain untuk menjunjung hala tuju negara mencapai industri 4.0 walaupun hanya pada peringkat akar umbi. Yang dipertua sidang dewan sekalian, seterusnya beralih kepada tanggungjawab pihak pembangkang pada hari ini sebagai seorang pembangkang yang berwibawa. Sebagai pihak pembangkang berwibawa, maka kami tuntut pihak pembangkang untuk tunjukkan dua perkara. Pertama, nasib murid yang tercicir sudah pun terbela dengan pakej mata pelajaran menengah atas yang sedia ada. Yang kedua, pakej mata pelajaran menengah atas sedia ada sudah cukup mantap untuk merealisasikan revolusi industri 4.0 sehingga berjaya untuk meminimumkan kadar keciciran pelajar semasa mereka memilih mana-mana pakej yang disediakan tersebut. Yang dipertua sidang dewan sekalian, pendirian kami di pihak kerajaan cukup jelas. Kami yakin dan percaya pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Saya selaku yang amat berhormat Perdana Menteri akan membawakan satu hujah di bawah kata kunci membela nasib murid yang tercicir. Menteri yang kedua akan bangun membawa satu lagi hujah di bawah kata kunci berseiring dengan hala tuju negara. Menteri yang ketiga akan membidaskan hujah pihak pembangkang, dan menteri yang keempat akan menjawab soalan spontan seterusnya membuat penggulungan. Dia petua, mohon analisis hujah pertama kami di bawah kata kunci membela nasib murid yang tercicir. Yang dipertua sidang dewan sekalian, pada tahun 2021 jumlah murid yang gagal menguasai 3M berjumlah 208,131
bukan 200 orang, 200 ribu. Kemana hala tuju mereka? Apa package yang nak diambil oleh mereka? Perlu dijawab oleh Pak Pembangkang. Menurut Utusan Malaysia 2021, 70% berlakunya peningkatan masalah buta huruf tak kala berlakunya pandemik COVID-19. Dan masalah ini masih berlarutan sehingga hari ini. Pada situasi ini dapat kita lihat bahawa apabila Institute Global McKinsey menyatakan bahawa berdasarkan kajian dijalankan oleh mereka di 46 buah negara di seluruh dunia termasuk Malaysia, 800 juta pekerja global bakal hilang pekerjaan menjelang 2030 dan digantikan dengan automasi robotik. Mengapa keadaan ini berlaku? Kerana pakej pendidikan sedia ada yang disediakan di negara-negara ini tidak cukup ampuh untuk menampung, untuk melahirkan tenaga kerja yang benar-benar berkualiti bagi memenuhi hasrat negara menuju ke arah industri 4.0. Kualiti ini perlu kita lihat dengan lebih mendalam. Kita tidak boleh hanya percaya kepada teori, lihat kepada realiti pelaksanaannya. Begitu banyak masalah yang berlaku, maka saya pertegakkan semula, perlu dikaji semula. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Kuliana Farhani untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Kerajaan memberi jaminan untuk mempertahankan dasar-dasar kerajaan yang sedia ada dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan yang sedia ada bahawa ini jelas menunjukkan bahawa kami di barisan pihak pembangkang menolak tanpa ragu unsur yang dibawakan di Dewan Pertempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perdebatan kepada barisan pihak kerajaan yang saya kagumi, tidak saya sekali, barisan pembangkang yang saya hormati, barisan yang saya kagumi, juga warga perwakilan. Pekej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji segera. Mari kita bersama. Kerajaan sendiri telah pincang dengan dasar-dasar yang dikemukakan. Kita telusuri kembali dasar yang telah dibawa sejak PIPP pada tahun 2006 sehingga 2010 yang dirasmikan oleh Perdana Menteri kita itu. Apa bahagia? Di mana dasar dalam PIPP itu sendiri telah membangunkan modal insan minda kelas pertama dengan dasar-dasar pendidikan yang dibawa oleh pihak kerajaan hari ini. Warga perwakilan, Kuala Lumpur. Izin laluan yang berhormat. Izinkan saya berbicara dulu. Saya akan bawakan dengan suci melahirkan modal insan kelas pertama. Manakala pembangkang kedua akan membangun sekaligus membitas hujah beriah dan rapor daripada kerajaan kedua dengan membawa kata kunci dasar kerajaan selaras dengan pikir kerajaan yang diberikan. Dan bangun pembangkang ketiga akan membitas hujah rapor beriah dan sosial daripada pihak kerajaan pertama dan kedua. Manakala bangun pembangkang yang ketiga akan menggulung segala hujah sekaligus melekatkan berhasil bahawa kami tidak pembangkang menolak usul yang diperdebatkan pada hari ini tanpa ragu-ragu dan masing-masing. Hari ini dan ketiga sekalian, saya memberi respon kepada persoalan yang diberikan oleh Yang Mulia Perdana Menteri sebentar tadi. Kalau dilihat kepada hujah-hujah beliau, beliau tidak menyatakan manakah pakej yang membawa kepada perubahan. Sedangkan beliau hanya sekadar memberikan secara rawa di manakah pakej yang perlu diubah. Habiskan diri saya sendiri, Muhammad. Dan pada tahun 2021, katanya 200 ribu cicat kita. Tahukah bahawa 5 juta pelajar Malaysia itu hanya menunjukkan statistik 4%. Yang lainnya 96% berjaya untuk membawa pakej yang telah digumpal oleh mereka sendiri.
warga perwakilan itu saya. Ya, sebenarnya pemerintah Rp400 bukan angka yang besar. Kita perlu melihat pada jumlah yang lebih besar. Adakah 96% lagi perlu kita jadikan sebagai tikus putih untuk diumpah segala mata pelajaran sedangkan mereka telah bertumpus lurus memperjuangkan mata pelajaran di hadapan? Adakah kita terus mempertahankan 4% sahaja tanpa mengambil 96% lagi? Ini tidak adil. Waktu perwakilan sekalian, saya juga ingin merespon kepada proses pencikiran bahawa pihak kerajaan gagal mengumumkan statistik pada tahun 2019 ke 2020. Kadar pencikiran di sekolah menengah menurun sebanyak 0.01. Ini menunjukkan bahawa pakej mata pelajaran yang telah dibawa sendiri oleh kerajaan memberi impak yang positif. Kita jangan lihat kepada bencana yang berlaku di seluruh dunia. Kerana kita di Malaysia bukan hanya kita sahaja yang berdepan dengan masalah pandemi. Ini adalah masalah isu global, bukan masalah isu negara. Kita perlu akui bahawa ketika itu, jika melalui penyakit kejijiran bukanlah disebabkan oleh mata pelajar atau dasar yang dibawa oleh kerajaan. Izin laluan yang beramai. Ini saya ingin sekali. Hadirin dan hadirat, saya bacakan sekali lagi aliran yang diberikan untuk stamp A yang dibawa oleh PKS yang dikemukakan di kerajaan. Pertama, jurusan kejuruteraan alam. Jurusan elektrik dan elektronik, perdagangan. Jurusan kejuruteraan mekanikal dan sains pertanian. Bukankah ini telah menunjukkan semua mata pelajaran yang dibawa, PKS yang dibawa, mencetuskan fenomena pendidikan minda kelas pertama oleh modal insan di Malaysia. Jika kita lihat hari ini, pelajar Malaysia mencipta nama di mata dunia. Apa yang dapat saya bawakan memori ini kepada perempuan-perempuan, ada pelajar Malaysia yang kini menjadi tenaga pengajar di salah satu masyarakat terkasih dunia. Ini menunjukkan package engineering dengan izin tuan yang dipelak kejuruteraan mampu membawa pelajar Malaysia menjadi pelajar yang bertaruh dunia, yang dibawa kata kunci yang saya tegakkan di sini bahawa melahirkan modal insan sekolah pertama. Berbalik kepada tuan induk pembangunan pendidikan sendiri yang dikubal dan izin laluan yang berhormat, bahawa sudah menjadikan semua negara maju mengikut acuan sendiri. Kenapa kita perlu memperjudikan masa depan pelajar-pelajar ini untuk diubah, kita kekalkan yang sedia ada. Persoalannya, dari dasar PIPP kepada PPM 2015 hingga 2025, sejauh mana buktikan kepada kami kelestarian dasar yang ingin diubah pada hari ini? Sebagai kita perlu mempertahankan dasar ini bagi membuktikan semua pakej yang dibawa pada hari ini adalah berarah dunia yang dapat berikhtilafan dengan izin kepada Dato' MPA. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kami di barisan pihak penguasa menolak usul yang diperdebatkan pada hari ini dengan mengatakan bahawa pakej mata pelajaran menengah atas tidak perlu diubah semula, malah kita perlu mempertahankan pakej itu. Dan wakil-wakil kami yang diperkuatkan seterusnya warisan pihak kerajaan, saya menunggu berkawan dengan warisan pihak kerajaan tali kat kursi terus sorong kebeja kami bagi sama-sama kita berganding bahu menolak usaha yang diperdebatkan pada hari ini tanpa rasa ragu-ragu dan was-was dan tanpa kepincangan dan pihak kerajaan sendiri. Dan saya mohon untuk terus membakar salam. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Ketua Pembangkang. Baiklah, ahli-ahli dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan masih dengan usul yang sama. Itu kini Dewan ingin menjemput Menteri Kedua yang berhormat Muhammad Ghazali bin Mali untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Persilakan yang berhormat.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, sahabat perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya sidang dewan yang bersidang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdebatan saya titipkan buat anda semua. Tuan Yang Dipertua, bertindak selaku Tuan Yang Dipertua, usul masih sama. Pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Maka bertindak selaku Menteri Kedua di Perwakilan Kerajaan pada hari ini, saya yakin dan akan terus berpegang teguh kepada pembawaan di Perwakilan Kerajaan sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sementara tadi dalam menyokong usul, definisi dan juga pendirian yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentara tadi. Selaku pihak kerajaan, kami yakin dan percaya bahawa pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Maka saya akan, Tuan Yang Dipertua, saya akan mulakan terus dengan membidas hujah Ketua Pembangkang di atas kata kunci melahirkan model insan kelas pertama. Sedar ataupun tidak, Tuan Yang Dipertua, seawal bangkit yang pertama sebenarnya tadi membincang dan bercerita kepada kita betapa gahnya dasar pendidikan melahirkan model insan kelas pertama. Namun sedar ataupun tidak, di manakah keadaan wujudnya model insan kelas pertama sepanjang 8 minit penghujahan di Perwakilan Pembangkang sebentar tidak ada. Sekiranya ada pun, kami tuntut bagaimanakah segala dasar yang dicanangkan dalam Dewan hari ini berupaya untuk mewujudkan masyarakat ataupun generasi minda kelas pertama. Tidak cukup dengan itu, mari kita lihat pula. Kata beliau, dasar-dasar ini selaras dengan tuntutan sedia ada. Sebenarnya, sebagaimana yang telah dipercirikan dan dibentangkan sebelum tadi, terdapat 6 pakej. Kalaupun mereka mengatakan bahawa pakej ini selaras, ini tidak berjaya dibuktikan kerana kita perlu mengikut kepada kapasiti semasa. Kita perlu melebihkan bidang sains berbanding dengan bidang-bidang yang tidak relevan dalam konteks mendepani masa depan Tuan Yang Dipertua. Maka keadaan ini tidak selaras. Kita lihat bagaimana mereka katakan mereka tidak mahu, mereka menuduh kami mengubah pakej mata pelajaran menengah ini. Sedangkan kami di Perwakilan Kerajaan pada hari ini hanya ingin melihat bagaimana untuk memurnikan pakej mata pelajaran ini, Tuan Yang Dipertua. Sebagaimana yang diperbincangkan sebenarnya tadi, bidang kemahiran yang terbaik ialah mengikut kepada bakat dan juga kemahiran. Kerana itulah, kami akan bincangkan bagaimanakah bakat dan kemahiran ini akan bersesuaian kepada industri revolusi 4.0 dan secara langsung tidak akan menyebabkan keciciran murid dan akan membela nasib murid-murid ini, Tuan Yang Dipertua. Baik, selesai bidasan, saya akan teruskan dengan hujah kedua pihak kerajaan di bawah kata kunci lebih seiring dengan hala tuju negara. Baik, Tuan Yang Dipertua, pada hari ini di Perwakilan Kerajaan kami rasional untuk menunjukkan kepada anda bahawa kami ingin membela nasib murid pelajar dan saya akan tunjukkan kepada anda bagaimanakah melalui kadar kami tunjukkan kepada anda bagaimanakah keadaan pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula ini melihat kepada masalah yang berlaku. Sebagai contoh, kadar pengangguran yang semakin meningkat. Jabatan Perangkaan Malaysia 2021 melaporkan 33.9% daripada graduan, daripada 5.61 juta graduan, tuan-tuan yang dipertua, mengalami kadar pengangguran yang tinggi. Bayangkan hampir separuh daripada graduan kita tidak mendapat peluang pekerjaan yang seharusnya dan bersesuaian dengan kelayakan yang mereka perolehi, Tuan Yang Dipertua. Keadaan ini adalah berpusat dan berpunca ekoran daripada pakej yang kita sediakan. Bagaimana pakej di peringkat sekolah yang tidak mengikut kapasiti dan kemahiran bakat yang sedia ada, kemudian mereka melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi dan akhirnya akan menyebabkan mereka tidak mampu untuk meletakkan diri mereka dalam sistem dan juga dalam sektor pekerjaan, Tuan Yang Dipertua. Disebabkan oleh masalah pengkhususan inilah, kita lihat bahawa unjuran ini tidak selari disebabkan oleh kadar pengangguran ini yang tidak selari disebabkan oleh pelbagai faktor disebabkan oleh peletakan pakej-pakej ini yang tidak berdasarkan kepada
yang tidak didasari secara optimum kepada pelajar-pelajar. Baik, hakikat pada hari ini ialah kita perlu melaksanakan kebergantungan kepada tenaga buruh asing. Perkara ini menunjukkan bahawa buruh asing profesional, tuan yang dipertua, perkara ini menunjukkan kepada kita bahawa berlaku masalah dalam unjuran disebabkan oleh para pelajar ini, tuan yang dipertua, mereka tidak mengambil keputusan mengikut kepada elektif mereka, maka akhirnya menyebabkan mereka tidak berjaya untuk meletakkan diri pada sektor pekerjaan yang mereka ingin ceburi, tuan yang dipertua. Dalam tuntutan industri 4.0 ini, kita perlu menuntut adaptasi agar pelajar-pelajar kita mampu untuk mendepani masa hadapan dengan yang lebih baik lagi, tuan yang dipertua. Kerana revolusi industri 4.0 ini bukan hanya menuntut intelek semata-mata, namun pelbagai lagi kemahiran yang perlu diseimbangkan dan diselarikan. Sekiranya kita hanya mengukur kepada intelek semata-mata, maka perkara inilah yang akan merencatkan tujuan kita untuk mendepani revolusi industri 4.0. Saya teruskan lagi. Baik. Oleh sebab itulah, penawaran elektif di sekolah ini perlu setara. Dan sewajarnya, kita harus melebihkan kepada beberapa subjek-subjek ataupun bidang-bidang elektif yang lain seperti sains gunaan dan teknologi, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam, sains tambahan dan sebagainya. Kerana perkara ini perlu dan menjadi tuntutan untuk kita bergerak mendepani revolusi industri 4.0. Selain daripada itu juga, World Economic Forum dengan izin tuan yang dipertua pada tahun 2025 menyatakan bahawa terdapat dua tempat tertinggi bagi sektor tenaga kerja, iaitu sektor yang memerlukan pemikiran dan juga inovasi analitik. Maka dalam kita mendepani sektor ini, kita perlu untuk menanamkan kemahiran dan juga amali yang tidak disandarkan kepada teori semata-mata. Maka atas sebab itulah, di perwakilan kerajaan pada hari ini kami lebih rasional untuk menunjukkan kepada anda ialah pakej mata pelajaran menengah atas ini wajar untuk dikaji semula bagi memastikan nasib anak bangsa terbela dan juga agar lebih seiring dengan hala tuju negara. Sekian, mohon untuk mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua daripada Perwakilan Kerajaan sebentar tadi. Baiklah, kini Dewan mempersilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Kirabel Morgan untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Rakan-rakan di Pakatan Kerajaan dan ahli kesedaran saya sediakan dan rakan seperjuangan pembangkang sekalian. Salam sejahtera dan salam madani. Terharu saya apabila mendengar hujah pertama daripada Yang Berhormat Menteri yang mengatakan bahawa industri 4.0 mengatakan tidak patuh kepada tak bela nasib anak murid yang tidak kuasai 3M dan hanya 200 ribu yang telah tidak terbela nasibnya, di mana ianya berlaku hanya 400 sahaja seperti yang telah dikatakan tadi, ianya tidak wajar hanya untuk melihat kepada 400 sahaja dan sepatutnya lebih global merangkumi 96% seperti yang telah dikatakan oleh ketua saya. Dan di mana bangkitnya timbalan menteri ataupun menteri kedua dengan hujah beliau mengatakan tiada data ataupun yang mengatakan tiada bukti mengatakan kejayaan pakej-pakej ataupun dasar-dasar yang telah diwujudkan oleh yang telah wujud sebenarnya, mohon saya dengar dulu, di mana pakej-pakej tersebut sudah memerangkumi jurusan kejuruteraan awam, jurusan elektrik dan elektronik, perdagangan, jurusan kejuruteraan mekanikal dan juga sains pertanian telah membuktikan di mana sinar bersaing menunjukkan K di peringkat antarabangsa bukti kecemerlangan sekolah seri putri dalam bidang STEM, di mana ianya telah berlaku pada 1 September 2022. Ianya membuktikan bahawa kita mempunyai statistik kejayaan dasar-dasar tersebut dan juga pakej-pakej tersebut membuahkan hasil. Warga-warga sekalian, marilah dengan fakta yang benar kita tengok kepada sinar bestari, iaitu pelajar Malaysia juara pertandingan inovasi peringkat antarabangsa yang telah memenangi USD 5,000
pemenang Muhammad Farid Ibrahim telah dinobatkan sebagai pemenang hadiah utama mewakili Malaysia. Ianya jelas menunjukkan bahawa pakej bagi tersebut membuahkan hasil, di mana ianya satu aspek penting iaitu aspek kejuruteraan telah ditetapkan melalui pakej bagi tersebut, di mana ianya kejuruteraan telah dipertekankan bagi menepati kehendak global dan bukan hanya Malaysia sahaja. Ianya perlu melihat kepada aspek yang lebih menyeluruh, di mana pelajar yang belajar di Malaysia dan menengah atas akan ke menara gading ataupun ke luar negara dan mempunyai satu marketing ataupun mereka ada satu pegangan untuk mereka menjalani masa depan mereka. Warga Dewan yang dihormati sekalian, PPI-nya sendiri dikubal dengan dari kerajaan berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri, selesai dengan isu tujuan dan matlamat kerajaan sendiri untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia, membangunkan modal insan yang menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi selain modal insan berpengetahuan dan berkemahiran seperti yang telah diperkatakan oleh Ketua Pembangunan Sebentar tadi. 200,000 pelajar boleh dihantar ke bidang pengajian kemahiran bagi memenuhi keperluan industri seperti kem membaiki diri, membaiki seperti kemahiran membaiki kereta dan juga motor seperti MLBK dan sebagainya. 4% inilah yang perlu kita teruskan dengan memberi inisiatif dari segi kemahiran lain di peringkat tinggi. Ini tidak bermakna perlu diubah dasar untuk membetulkan jumlah yang kecil itu. Jika mereka tercicir, pihak kerajaan telah menyediakan khusus-khusus di ILP dan juga kolej yang ada bagi menampung kekurangan ini. Ianya tidak wajar, kami dari pihak pembangkang memang menolak usul hari ini. Ianya tidak wajar dikaji semula seperti yang telah diperkatakan oleh rakan seperjuangan saya, di mana sistem pendidikan negara kita adalah untuk melahirkan generasi minda kelas pertama. Jadi, ianya sekiranya ianya dikaji semula, adakah pihak kerajaan pasti ianya boleh membantu pelajar-pelajar kita untuk mencapai taraf pendidikan global dan mempunyai daya saing di pasaran dunia? Saya rasa tidak. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan dasar-dasar baharu KPM di mana ada 6 tunjang dan salah satunya ialah transformasi pendidikan vokasional, di mana jelas menunjukkan bahawa sekolah menengah menukarkan kepada pendidikan vokasional dari tunjang, memfokuskan, menekankan kepada pendidikan vokasional dari tunjang. Bahkan terpatah, melutur bulu biarlah di lebongnya, supaya apabila pelajar beralih kepada peringkat yang lebih tinggi, mereka akan mempunyai akses yang lebih baik. Tuan Yang Dipertua, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan Malaysia Madani sebagai usaha untuk menepukan kepada usaha membasmi buta huruf dan golongan tercicir daripada mendapat pendidikan. Walaupun negara kita sudah berada pada tahap yang agak baik dalam kemajuan teknologi dan pendidikan, tetapi masih terdapat sebilangan rakyat yang masih ketinggalan. Program pendidikan dan memberikan pendedahan tentang peluang pendidikan dibuat secara lebih agresif melalui dasar-dasar KPM, kerana negara yang maju memerlukan masyarakat yang berpengetahuan tinggi untuk menggalas cabaran yang lebih besar pada masa hadapan. Ini menunjukkan bahawa memang ada dasar dan juga plan untuk menyokong yang buta huruf dan juga yang tercicir. Jadi tidak ketinggalan di situ. Kita ada khusus vocational yang seperti yang telah saya terapkan tadi, yang tidak memerlukan pencapaian akademik. Mohon pihak kerajaan untuk meneliti bahagian ini. Dan juga Malaysia tidak pernah meluluskan buruh asing profesional seperti yang telah diperkatakan oleh barisan kerajaan sebentar tadi. Kesimpulannya, Tuan Yang Dipertua, saya mohon usul ditolak. Baik, Dewan, mohonkan usaha terima kasih atas ucapan perwakilan sebentar tadi.
Sehingga nampaknya usul pembahasan semakin hangat dibahaskan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada sesi ini. Dipersilakan Yang Berhormat Suhaimi bin Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Arif Tuan Yang Diperintah Dewan, rakan-rakan di meja kerajaan, pembangkang, seterusnya warga Dewan yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perdebatan buat kesemuanya. Usul masih kekal sama. Pakej mata pelajaran menengah atas wajar untuk dikaji semula. Bertindak selaku Menteri Kedua di meja kerajaan, saya akan tetap berdiri teguh di belakang Yang Berhormat kepada Menteri untuk kami yakin dan percaya menyokong usul, definisi dan juga pendirian yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat pada Menteri sebentar tadi. Selaku pihak kerajaan, kami pada hari ini amat yakin dan percaya sememangnya pakej mata pelajaran menengah atas wajar untuk kita kaji semula. Kerana apa Tuan Yang Dipertua, rasional kita melihat pada hari ini keadaan dan juga situasi semasa memperlihatkan wujudnya masalah keciciran dalam kalangan murid di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3 mahupun di peringkat menengah atas. Atas dasar kapasiti keadaan situasi inilah, maka usul pada hari ini bertemakan kepada untuk kita selaku rakyat Malaysia yang berwibawa, yang memiliki dasar keprihatinan yang tinggi dan juga warga pendidik. Kita perlu sedar, kita perlu jelas betapa nasib mereka ataupun kalangan murid kita yang tercicir ini benar-benar mendapat pembelaan ataupun tidak. Dan kerana itulah tuntutan usul pada hari ini ingin mencari satu konsep tamat sama ada perlu ataupun tidak, wajar ataupun tidak untuk kita melakukan proses transformasi dan juga kita mengekalkan keadaan yang sedia ada merujuk kepada pakej-pakej mata pelajaran sedia ada pada hari ini. Wajar diubah ataupun tidak, itu sahaja kita punya gerak kerja perdebatan kita pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, melihat kepada pembawaan pihak pembangkang pada hari ini, saya mulakan tugasan yang pertama untuk kita melakukan semakan konseptual yang dibawa oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Dalam usaha mereka pada hari ini untuk menolak usul, pada asas dan juga pada dasarnya, mereka pada hari ini berbicara berkenaan dengan hasil kejayaan dan juga pencapaian yang bersifat terpencil. Muncul sahaja juara, bakal mewakili negara dan juga menang, berjaya memasuki syarikat Tesla seorang sahaja. Bagaimana nasib-nasib insan-insan yang sama sealiran dengan wakil yang berjaya masuk syarikat Tesla tersebut? Tidak pernah mereka bicarakan. Sedangkan di meja kerajaan pada hari ini, kita melihat kepada keadaan satu konsesi muktamad. Kita ingin membela nasib kalangan murid kita yang tercicir. Sama ada pakej yang saya ada pada hari ini benar-benar memenuhi kriteria yang diberikan, iaitu kita melihat kepada perkembangan bakat dan juga kemahiran sedia ada mereka. Apabila mereka gagal menguasai 3M misalnya, apakah pakej mata pelajaran ini sesuai untuk mereka ambil bila mana mereka memasuki peringkat menengah atas tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Itu sebenarnya yang ingin kami bawakan pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, kita beralih kepada dirasan hujah pihak pembangkang yang kedua seawal bangkitnya Menteri Kedua di meja pembangkang pada sebentar tadi. Dengan hujah mereka, beliau mengatakan dasar kerajaan selaras dengan pakej mata pelajaran. Persoalannya, sejauh manakah dasar kerajaan yang beliau kemukakan itu benar-benar selaras dengan pakej mata pelajaran yang disediakan pada hari ini? Dan adakah pakej yang disediakan melalui dasar kerajaan tersebut benar-benar memenuhi dan juga membantu kalangan anak-anak generasi kita pada hari ini yang tercicir, terutama sekali yang gagal untuk menguasai 3M, yang lemah dari aspek kognitifnya? Tiba-tiba beliau pada hari juga berbicara menunjukkan untuk memasuki ke peringkat sekolah vokasional misalnya Tuan Muhammad, iaitu untuk memasuki sekolah vokasional sekalipun menuntut kepada syarat-syarat yang khusus perlu kepada pelajar tersebut tingkatan 3. Contohnya kita yang terbaru melalui ujian akhir sesi akademik pada hari ini perlu juga untuk menguasai subjek-subjek teras bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik amnya perlu lulus. Bagaimana dengan nasib mereka yang gagal sekadar capai markah 10, 15 dan sebagainya? Adakah mereka layak untuk masuk ke sekolah vokasional? Golongan inilah yang kami cuba untuk perjuangkan, yang untuk kami tunjukkan
merasakan betapa pakej yang sedia ada pada hari ini perlu untuk kita ubah agar nasib mereka terbela. Dan walaupun mereka itu sebahagian kecil sahaja rakyat Malaysia, tapi kita jangan menafikan hak mereka untuk menjadi warga negara yang terbela. Yang berhormat, kita lihat pada hari ini realitinya pengambilan untuk memasuki sekolah vokasional sekalipun, yang berhormat, perlu juga pelajar tersebut melalui sesi ujian secara bertulis. Apabila untuk fasa yang kedua, fasa yang pertama, mereka perlu menjawab ujian secara atas talian. Anda kata pelajar tersebut tidak menguasai 3M. Bagaimana mereka mampu untuk menjawab soalan di atas talian tersebut? Ini yang golongan inilah yang kita bela, yang berhormat. Maka pada hari Tuan Pertua, nampak sangat pihak pembangkang pada hari ini gagal untuk memahami tuntutan usul yang cukup mudah untuk mereka buktikan. Cukup mudah. Mereka selaku pembangkang yang berbawa, kami berikan tugasan kepada mereka untuk menafikan usul pada hari ini. Mereka tunjukkanlah kepada sisi dewan. Andai kata PK yang sedia ada pada itu tidak perlu diubah, ia belum benar-benar mampu untuk membela dan memenuhi kriteria untuk kita katakan tidak perlu untuk diubah bila mana ia berjaya membantu golongan murid yang tercicir tersebut. Itu sahaja tugasan mereka, namun gagal difahami oleh pihak pembangkang pada hari ini. Tuan Dipertua, kita beralih pula kepada analisis hujah mereka yang pertama, soal bangkitnya Ketua Pembangkang sebentar tadi. Saya kira pembawaan beliau pada hari ini dengan hujah beliau melahirkan mula insan kelas pertama. Subhanallah, satu pembawaan ataupun pendekatan matlamat yang bagi saya sesuatu yang agak sukar untuk kita capai. Untuk melahirkan masyarakat ataupun golongan pelajar kelas pertama ini menuntut tindakan yang agak complicated dan juga sesuatu yang bersifat tuntas yang berhormat. Iaitu apabila kita berbicara berkenaan dengan untuk melahirkan masyarakat berminda ataupun masyarakat insan kelas pertama ini, perlu kepada tindakan untuk kita melahirkan generasi pelajar yang memiliki pemikiran kritis dan juga mampu berinovasi. Sedangkan tuntutan usul pada ini, kita melihat kepada pakej-pakej yang disediakan lebih dominan dan juga lebih sesuai untuk golongan pelajar yang memiliki kognitif yang bagus, yang baik, dasar intelektual mereka pada aras yang terbaik. Namun demikian, kita ingin berbicara berkenaan dengan bagaimana golongan yang berlain sendiri menafikan keadaan situasi 4% pelajar yang tercicir, mewakili 200,000 kalangan murid kita di Malaysia dalam situasi pada hari ini. Adakah situasi kita katakan itu dengan pakej sedia ada pada hari ini, kita tidak perlu lagi untuk melakukan rombakan dan kita tidak perlu lagi untuk kita lakukan perubahan? Sedangkan kami di meja kerajaan, kami yakin dan percaya, kami lebih prihatin betapa kita melihat keadaan situasi semasa menuntut kita untuk membantu, untuk kita membela kalangan anak bangsa kita yang berada dalam situasi tercicir tadi, agar mereka mampu untuk sama-sama berdiri seia sekata bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain, tidak terbiar tanpa sebarang bentuk pembelaan. Berdasarkan hujah saya tadi, Tuan Ketua telah membuktikan bahawa kita yakin dan percaya betapa usul pada hari ini pakej mata pelajaran menengah atas wajar untuk dikaji semula demi nasib bangsa, anak bangsa dan juga negara. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Dan sidang dewan masih lagi dengan usul pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Sesi perbahasan pada kali ini diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Azila. Saya ingin mengucap sedikit berkaitan yang kita menyebabkan oleh pihak Menteri Ketua. Menteri Ketua adalah menyatakan baik kita langsung beri dasar kepada pendidikan yang tinggi. Mengapa pendidikan di sini pakej mata pelajaran menengah jika pihak perencana atau merasakan pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula? Di mana sifat keprihatinan para pihak perencana? Mungkin kita juga tidak menyarankan apakah langkahnya untuk membela pelajar-pelajar ini. Pihak mungkin juga hanya menguat-uatkan semua, banyak memperjuangkan pelajar-pelajar. Tetapi sebenarnya mungkin juga tidak yakin bagaimana untuk membela pelajar-pelajar ini. Di manakah dikatakan pembelaan itu? Mungkin juga dirasakan tidak menyarankan apakah yang dikatakan nak membela nasib pelajar-pelajar ini.
saya juga ingin mengutarakan tugas saya. Masih kepada tajuk usul package mata pelajaran menengah atas wajar bagi semula. Sidang Dewan sekalian, cuba renungkan. Jika diubah ataupun dikaji semula package mata pelajaran menengah atas yang sedia ada, pelajar-pelajar hanya jadikan bahan uji kaji sahaja. Pelajar sering menjadi bahan uji kaji kemudian untuk menguji keberkesanan sesuatu dasar ataupun program. Tidakkah pihak kerajaan memikirkan dan tidak kasih harapan dan percadang kepada pelajar saja ini? Sekurang-kurangnya pelajar ada pemikiran tanpa bergantung untuk bekerja dalam sektor awam. Mereka mahir dalam bidang selepas tamat pelajar di peringkat ini atas. Tambahanlah, kemahiran yang mereka miliki boleh diaplikasikan semula dalam bidang pekerjaan. Semasa pelajar ini ataupun pelajar ini menjadi bahan pekerjaan ini, kami pihak pembangkang akan mengupas semua. Jangan biarkan pelajar menjadi bahan pekerjaan ini, tetapi ialah pelajar itu sendiri yang mahir dalam membuat pekerjaan ini. Di mana ada pelajar Malaysia yang percaya mencipta makanan haiwan berasaskan daripada pendidikan. Dan pencapaian ini telah diiktiraf di mata dunia. Adakah kita akan perlu membiarkan pelajar yang sedia ada di dalam makanan ini dengan seperti sahaja tampak di mata dunia? Kehabisan kerajaan sekali. Saya rasa pihak makan masakan kerajaan itu tak sedia maklum. Kita ada 6 jurusan bidang putus dalam putus untuk mata pelajaran menengah atas. Setiap bidang mempunyai kemahiran dan ada dari segi aplikasi, kemahiran dan juga pencapaian, kebolehan. Okay, dalam setiap jurusan tersebut, kita ada disediakan amali dan juga teori. Berdasarkan jurusan dipilih oleh pelajar, mengapa pihak hujan tak perlu bimbang? Sebab setiap disebabkan setiap package ditawarkan di peringkat mana ada semuanya melibatkan kemahiran dan ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru mereka. Jadi pihak yang percaya tidak perlu bimbang berkaitan dengan pelajar-pelajar ini. Tidaklah sedang lewat sedang memikirkan. Jika diubah dasar ataupun dikaji semula package mata pelajaran menengah atas ini, harga ini akan mengirukan pelajar-pelajar. Pihak percayaan ini, kenapa kita nak mengumpulkan kepada 4% sahaja? Sedangkan ada terdapat macam pelbagai program yang telah ditawarkan. Yang berhormat, sekarang kita memfokus kepada perkara yang sedia ada. Situasi pelajar yang serius kecil tidak menguasai 3M, kognitifnya lemah. Apa kritik yang disediakan kepada mereka? Saya tidak berhormat. Jawab. Kita ada pekej pemenang yang menyebabkan pekej di Biak Mara dan IMD atau Institut Kepulauan Perintah Sekolah dan pihak pembangunan yakin pihak kaitan yang kuasa dan maklum apakah program-program yang utama dan yang menangani. Sebelum saya mengakhiri kerja, saya ingin meningkatkan persoalan kepada pihak pencadang. Pihak pencadang, adakah pihak kaitan yang akan menentukan isu kecerahan milik semata-mata tanpa perlu memberikan hujah-hujah yang lebih bernas? Kenapa perlu tidak dikaji semula pekej menengah atas ini? Dan banyak terima kasih diucapkan kepada yang berhormat pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang di bawah usul pekej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Keris azimat penuh sakti dijaga rapi pewaris sultan, lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Kini ayo kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Bala Dewan, Dewan akan dimulakan dengan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu
Maka dengan itu dipersilakan Menteri Keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri, iaitu sama ada ketua juri, juri kedua, juri ketiga, juri keempat maupun juri kelima. Dan perlu diingatkan kepada perwakilan yang bertanding, soalan hanya akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Dipersilakan. Terima kasih yang dipertolongan. Saya mohon soalan dari juri kedua. Baiklah, dipersilakan Encik Muhammad bin Madrus untuk mengemukakan soalan kepada pihak kerajaan. Soalan saya, setuju ataupun tidak pakej mata pelajaran menengah atas sewajarnya pelajar diberi pilihan bukan ditetapkan mengikut pakej yang diwajibkan? Saya ulang, setuju ataupun tidak pakej mata pelajaran menengah atas sewajarnya pelajar bebas membuat pilihan bukan ditetapkan dengan pakej yang diwajibkan? Baiklah, pasukan yang berhormat akan diberikan 1 minit sebagai masa persediaan dan 1 minit bermula dari sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit diberikan sudah bertamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan Menteri Keempat Yang Berhormat Nur Hasina binti Muhammad Ibrahim untuk menjawab soalan sebentar tersebut. Dipersilakan. Terima kasih yang dipertua Dewan. Baiklah, soalan berbunyi, setuju atau tidak jika pakej mata pelajaran menengah atas sewajarnya pelajar yang diberikan pilihan, bebas diberikan pilihan dan bukannya mengikut pakej yang ditetapkan? Pada pandangan saya yang dipertua Dewan, tidak setuju kerana apabila kita membenarkan pelajar itu yang membuat keputusan untuk memilih pakej itu, sudah tentulah pelajar itu akan mengambil jalan yang mudah. Walhai, kita telah tetapkan 6 subjek teras yang sebenarnya membantu murid kita di dalam sekurang-kurangnya menguasai kemahiran asas di dalam pembelajaran itu. Dan apabila murid kita sebenarnya tidak, apabila mereka memilih sendiri apa pakej yang mereka mahukan, makna kata lain mereka akan mengambil jalan yang mudah dan juga tidak ada apa-apa struktur yang lengkap untuk mereka untuk meneruskan pengajian di masa hadapan. Walaupun begitu, saya mencadangkan bahawa kita boleh memberikan satu pilihan alternatif kepada murid-murid kita ini apabila kita mewujudkan beberapa jenis package alternatif, beberapa jenis package khusus yang akan membantu beberapa golongan murid yang kita tahu dari asasnya murid ini mungkin lemah daripada penguasaan matematiknya atau mungkin lemah daripada penguasaan bidang sainsnya. Maka kita ciptakanlah satu ruang-ruang yang berbeza kepada murid-murid ini dengan mengenalkan beberapa package-package alternatif yang khusus untuk membantu golongan yang lemah ini, supaya mereka sebenarnya apabila ditawarkan pakej yang sebegini mereka rasa diberikan satu keistimewaan bahawa pakej ini memberi satu kemudahan untuk mereka juga turut berjaya. Maka dengan itu akan mengatakan saya percaya apabila pakej-pakej begini ada, murid kita juga akan rasa lebih mudah dan mereka akan juga menjunjung hasrat negara kita untuk mendukung revolusi industri 4.0. Apabila kita melihat murid kita menguasai kemahiran asas, apabila kita menawarkan pakej-pakej yang sebegini dan tidak mendesak mereka untuk mengikut pakej yang ditawarkan. Kerana itulah kami di pihak kerajaan hadir dengan satu hujah, satu usul yang berbunyi pakej mata pelajaran menengah atas perlu dikaji semula melihat kerelevanan untuk memenuhi tuntutan
revolusi industri 4.0 dan juga melihat kepada hala tuju murid itu supaya tidak tercicir selepas mereka menghabiskan mata pelajaran. Kita selangsung itu juga kita dapat membina nasib murid kita yang telah tercicir. Dengan itu kita mengurangkan keciciran, kita juga seiring dengan hala tuju negara kita. Maka kami percaya kita tidak setuju untuk memberi kebebasan murid pilih 100%, tetapi kita menyediakan satu garis panduan juga beberapa alternatif untuk murid ini lebih daripada pakej mata pelajaran yang sedia ada, lebih daripada pakej mata pelajaran yang wujud supaya membantu murid-murid ini dalam mencapai hasrat negara kita. Sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat atas respon terhadap persoalan yang dikemukakan sebentar tadi. Kita teruskan sesi bahas terbuka dengan perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan daripada barisan juri, kecuali daripada juri kedua yang telah dipilih oleh Menteri Keempat sebentar tadi. Baiklah, dipersilakan Dr. Azman, Ketua Juri, untuk mengajukan soalan kepada perwakilan pembangkang. Okay, baiklah. Ketidakseimbangan penawaran pakej ibarat retak menanti belah. Saya ulang. Ketidakseimbangan penawaran pakej ibarat retak menanti belah. Mohon hujahkan. Baiklah, pasukan Yang Berhormat, diberikan masa 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Baiklah Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah bertamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan pembangkang keempat Yang Berhormat Muhammad Zurais bin Muhammad Noor untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Berhormat Tuan dan saya hormati Yang Berhormat dan menteri dan habisan negeri. Pakej sedia ada telah pun sempurna, sekalipun kita ingin menyatakan ketidakseimbangan penawaran pakej umpama retak dengan belah. Hakikatnya warga Yang Berhormat sekalian, kita ada 6 pakej pilihan yang telah ditawarkan. Tetapi beberapa kekangan kita lalui seperti ketidakcukupan guru untuk menawarkan keenam pakej, ketidakcukupan prasarana untuk penawaran kesemua pakej. Bermakna pakej tersebut adalah pakej yang telah sempurna untuk membawa hala tuju pendidikan negara. Kita bermula dahulu daripada asas pendidikan di Malaysia. Kita bermula daripada menulis di atas papan baki, dan kemudiannya kita berpindah ke peringkat demi peringkat yang lebih baik untuk menuju kepada negara maju. Kita dah bermula dahulu, kita bercerita tentang kualiti perspektif saya kemutuh. Kemudian kita bercerita kepada falsafah pendidikan negara maju, insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi sebenarnya bukan pakej yang kita tawarkan pada hari ini yang perlu kita ubah, tetapi apa yang kita perlukan adalah kita perbaiki segala pakej dan kita lengkapkan kecukupan untuk penawaran pakej-pakej. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau dah kena baiki, maknanya perlu diubahlah tu Yang Berhormat. Keduanya, Yang Berhormat bercerita berkenaan masalah ketidakcukupan guru, masalah infrastruktur dan sebagainya. Keadaan situasi menyebabkan berlaku keciciran dan sebagainya. So, situasi inilah perlu untuk kita ubah. Terima kasih. Seperti saya berjelaskan tadi, bukan pakej yang perlu kita ubah. Pakej sedia ada mencakupi kita memenuhi kehendak dunia masa hadapan. Kita memenuhi kehendak dunia untuk industri 4.0 seperti yang pihak kerajaan pun katakan. Tetapi dalam masa yang sama, untuk penawaran kesemua pakej tersebut lengkap di semua sekolah menengah atas, berlaku kekurangan guru, berlaku kekurangan prasarana
berlaku kekangan, kekurangan peruntukan pada setiap mata pelajaran, jadinya penawaran pada pakej tersebut tidak dapat disempurnakan di sekolah. Tidak sama sekolah akan menawarkan keadaan pakej tersebut. Sebenarnya pada hakikatnya, kita mampu dan boleh menawarkan pakej tersebut di semua sekolah di Malaysia. Kita ada 2,451 buah sekolah menengah di Malaysia pada hari ini. Jika kita menawarkan keenam-enam pakej tersebut, selesai masalah kecicilan. Kerana kecicilan hanya berlaku apabila berlaku apabila tidak menguasai 3A. Tapi kalau kita boleh kawalkan semua pakej tersebut, tak ada berlaku kecicilan. Kerana pelajar yang tidak menguasai 3A, dia boleh ambil bidang kemahiran seperti kerja mana, pergi ke kolej komuniti, pergi ke institut latihan perindustrian, banyak tempat. Setengah daripada tempat tersebut ke CIDP, setengah daripada tempat tersebut tidak memerlukan sama sekali keputusan akademik. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, terima kasih yang berhormat pembangkang keempat. Dan demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, dan dewan akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Dan bagi memulakan sesi penggulungan, dipersilakan yang berhormat pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Dipersilakan. Terima kasih yang diberkati Tuan Ketua sekian diri ini, yang berhormat dan menteri dan barisan di kerajaan, barisan pembangkang dan juga warga dewan yang menyertai ini. Yang berhormat sekalian, dari tadi, daripada Perdana Menteri sehinggalah ke semua menterinya menjelaskan kecicilan-kecicilan dan kecicilan, tidak ada satu pun daripadanya mengeluarkan usul untuk menukar pakej tersebut kepada pakej mata pelajaran apa. Apa kita nak buat? Kalau kita kata pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula, apa yang kita nak kaji? Sama ada kita nak buang stand, kita nak naikkan sastera, kita nak tambahkan lagi pada teknologi, atau kita nak tambahkan pula pada bidang sains sosial, satu cetusan pun saya tak mendapat berita ni. Selama sejam saya berada di sini, kita pun hujah. Satu pun idea tak dikeluarkan oleh kerajaan. Bagaimana nak menjadi sebuah kerajaan yang cukup untuk memegang dasar, yang memerintah nanti. Jadi yang berhormat, dengarlah, fahami. Pakej sedia ada pada hari ini dah pun berjalan elok. Bertahun dah kita lakukan. Tetapi kita belum ada satu pun kejayaan yang benar-benar cemerlang dan gemilang. Kita masih menunggu kejayaan demi kejayaan daripada pakej sedia ada pada hari ini. Jangan ubah dahulu. STEM ni baru lagi di Malaysia, baru kita lancarkan dalam 5 tahun yang lalu. Jadi anak dari tunas yang pertama ni baru nak keluar putih. Janganlah cantas pokok ni. Susah pun pokok ni. Bagi dia berbuah dulu. Kok musangking ni rasa manis lebih lemak, kita boleh makan. Kalau musangking ni jadi haram tak manis, menggantikan harum manis, baru kita tebar. Itulah cara analoginya. Kita teruskan dahulu pakej-pakej yang sedia ada pada hari ini. Jadi kekalkan pakej yang sedia ada. Jadi kalau nak tukar, nak tukar pada apa? Jangan jadikan pendidikan di Malaysia umpama berjalan di dalam gelap malam tanpa bulan dan bintang, dengan memancar kilat di langit kita nampak, oh itu lorong, mari kita pergi beramai-ramai. Maka bergeraklah kita. Eh, gelap dah, lorong ni jalan mati. Kemudian memancar kilat, jom patah balik. Kenapa kita buat seperti itu? Jangan jadikan pendidikan di Malaysia seperti itu. Jadi jangan menukar dasar kita yang berhormat,
biarlah kita teruskan dengan pakej yang sedia ada. Jadi saya dengan ini bagi pihak pembangkang terus tegak mengatakan pakej mata pelajaran menengah atas tidak wajar untuk digaji semula. Kita perlu meneruskan pakej yang sedia ada. Kita perlu untuk melihat masa hadapan negara. Kita melahirkan cendekiawan bijak pandai. Biarlah cukup profesional kita. Dan hari ini pakej yang ada adalah untuk kita membangunkan profesional yang lebih ramai. Kita nak menjadikan modal insan kita berfikiran kelas yang pertama. Tetapi kita belum dapat melihat hasil yang sempurnanya. Kita baru berjalan di separuh jalan. Jadi tidak wajar untuk kita tukar pakej mata pelajaran yang menengah atas yang sedia ada pada hari ini. Sekian, berbilang kepada Udaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat perwakilan pembangkang. Seterusnya, sidang dewan akan meneruskan sesi penggulungan daripada pihak kerajaan dengan mempersilakan yang berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan yang berhormat. Terima kasih yang dipertua dewan. Barisan kerajaan pembangkang, seterusnya sidang dewan yang saya muliakan. Usul kita masih sama, pakej mata pelajaran menengah atas wajar dikaji semula. Baiklah, saya mulakan dengan rumusan hujah pembangkang. Hujah pertama, pembangkang melahirkan modal insan kelas pertama. Dalam hujah ini, pihak pembangkang sebenarnya gagal membuktikan bahawa pakej mata pelajaran menengah ataslah yang sebenarnya melahirkan modal insan kelas pertama melalui pengujian mereka. Kedua, ianya adalah sangat tidak rasional kerana mustahil hanya dengan mana-mana pelajar mengambil mana-mana pakej teruslah terhasil modal insan kelas pertama. Saya teruskan dengan rumusan hujah pembangkang, iaitu hujah kedua di bawah kata kunci dasar kerajaan selaras dengan pakej mata pelajaran. Sekali lagi, hari ini pihak pembangkang telah gagal membuktikan bagaimana pakej mata pelajaran menengah atas selaras dengan dasar kerajaan. Apabila kita sedar bahawa dasar kerajaan sebenarnya adalah untuk tidak meminggirkan sesiapa pun, mana-mana pelajar pun. Tetapi apabila Malaysia tidak ada pakej yang khusus untuk kelompok-kelompok murid yang tercecer, bagaimana tidak ada pakej khusus di dalam pakej mata pelajaran menengah atas yang sedia ada. Selesai rumusan hujah pihak pembangkang. Seteruskan kepada rumusan hujah pihak kerajaan. Hujah pihak kerajaan hari ini lebih relevan. Dalam penghujahan pertama, kami mengatakan kita dapat membela nasib murid yang tercicir. Dan di Pertua Dewan, hari ini apabila kita tidak melakukan sebarang perubahan pada pakej mata pelajaran yang sedia ada, nasib anak bangsa kita akan terbiar. Mereka akan terus hidup di dalam gelandangan yang mereka wujud pada hari ini. Dan kerana itulah kami mengatakan wajar untuk kita kaji semula. Wajar untuk kita kaji semula pakej yang sedia ada ini untuk keseluruhan murid-murid di dalam Malaysia. Di dalam penghujahan kedua kami, penghujahan kerajaan dalam hujah lebih seiring dengan hala tujuh negara. Kami berjaya menunjukkan sekali lagi bagaimana dalam menuju ke arah industri revolusi 4.0, kita perlukan majoriti tenaga kerja atau rakyat yang menguasai kemahiran. Tetapi kita melihat kepada limitasi pakej yang sedia ada yang hanyalah fokus kepada pelajar, intelek pelajar semata-mata dan mengabaikan murid-murid yang lemah penguasaan 3M dan sebagainya. Maka sebab itulah kerajaan mencadangkan kita sediakan pakej khas yang lebih praktikal untuk bakat dan kemahiran yang sedia ada daripada pihak murid itu sendiri. Yang dipertua dewan, kita semua seorang guru. Saban tahun di hadapan mata kita, kita melihat anak-anak murid kita yang tiada hala tuju apabila mereka gagal hampir dalam kesemua mata pelajaran. Sebahagian daripada mereka tidak menguasai pun 3M. Mereka tetap juga perlu untuk memilih mana-mana 6 mata pelajaran di dalam pakej mata pelajaran yang disediakan. Sedangkan kita tahu
apabila mereka telah memilih 6 mata pelajaran di dalam proses ini, mereka tetap gagal SPM juga. Maka adalah wajar untuk kita, maka adakah wajar untuk kita menafikan murid-murid kita ini apabila kita hanya memberikan pakej sedia ada? Apalah salahnya kita menawarkan pakej khusus yang memberikan kesan yang baik untuk kesemua murid-murid di dalam negara kita? Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Keempat atas sesi penggulungan sebentar tadi. Dan Sidang Dewan yang dimulakan, demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat salingan kali ini. Dan Dewan akan berhenti rehat seketika untuk memberi laluan kepada para juri untuk mengira markah dan menentukan keputusan. Dengan itu, saya mohon kerjasama dengan Sidang Dewan yang berada di dalam Dewan ini untuk meninggalkan Dewan sebentar. Kalau Sidang Dewan mengumumkan keputusan pertandingan pada hari ini, maka Ketua Dewan dengan sekuasa menjemput Ketua Juri Yang Berhormat Dr. Azman bin Ahmad untuk menyampaikan ulasan tentang sesi perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan perbahasan. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ahli-ahli berhormat yang bersidang. Terlebih dahulu saya ucapkan syabas dan tahniah kerana kedua-dua pasukan telah berjaya menamatkan sidang pada kali ini. Okey, sebelum pihak juri mengumumkan pemenang dan pembahas terbaik, terdapat sedikit ulasan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kami di barisan juri memohon para pendebat supaya lebih bersedia dengan hujah-hujah yang lebih kritis dan lancar serta fasih. Okey, elakkan daripada bacaan teks dan elakkan kegugupan sebab wajah-wajah anda memang dapat merealisasikan siapakah anda sebenarnya. Adakah anda menguasai topik usul yang dibincangkan atau di sebaliknya? Mohon perbaiki untuk akan sesi yang datang. Okey, oleh itu keputusan pertandingan antara pasukan Perak dan pasukan Perlis adalah seperti berikut. Juri 5-0, Majin 6.8 selesa dan usul diterima. Pembahas terbaik bagi sidang ini menjadi milik Encik Suhaimi Harun dari pasukan Perak. Saya menyerahkan kembali perbahasan ini kepada Sidang Dewan Deputera. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Juri dan juga para juri atas ulasan yang disampaikan sebentar tadi. Tahniah kepada pasukan yang berjaya memenangi pusingan ini dan tahniah juga buat ahli yang berhormat yang diangkat sebagai pembahas terbaik pusingan ini. Baiklah, ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan ditangguhkan pada jam 6 petang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Setelah tadi keputusan yang telah diumumkan, tanda ucapkan kepada pasukan yang menang. Kepada pasukan yang kurang bernasib baik, pertandingan masih belum berakhir. Tanda tuan-tuan akan bersedia untuk bertemu pasukan seterusnya. Untuk itu, persidangan ditangguhkan sementara. Sekian, terima kasih.